Makan makanan sesuai nama. Wah, namanya Mio ada 3 huruf nih teman-teman. Huruf M, I, sama O. Kalau gitu, ayo kita cari makanannya. Mulai dari kafe aja deh. Wow, makanannya banyak teman-teman. Dan tentu saja ada yang huruf M. M untuk makarun. Mari makan. Am nyam nyam. Berikutnya huruf I. Waduh, bakal susah nih. Cari di mana ya? Wow, aku ingat. Di taman bermain kan ada yang jual es krim teman-teman. Dimulai dari huruf I. Ice cream. Am nyam nyam. Huruf terakhir, huruf O. Kalau yang ini aku ingat, di Jumat ada nih teman-teman. Kita beli oden. Huruf O untuk oden. Am nyam nyam. Sore, selesai. Akhirnya kenyang. Next, kita pakai nama siapa lagi?